sebelumnya kita sudah grebek pameran UFO elektronik di Malang. Nah, sekarang kita akan grebek pameran UFO elektronik di Surabaya. Tentunya sama dengan di Malang, yang di display adalah produk-produk elektronik yang sudah ternama dari brand-brand yang sudah terkenal dan terjamin kualitasnya di Indonesia maupun dunia ya. Nah, kali ini kita akan melihat produk apa saja yang di display pada pameran UFO elektronik Surabaya, bertempat di Tunjungan Plaza, dan event ini berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember nanti. Jadi buat teman-teman yang rumahnya di area Surabaya, silakan berkunjung untuk melihat produk-produk inovatif dari brand-brand yang sudah ternama. Nah, karena kena copyright, jadi videonya harus saya buat ulang lagi. Jadi saya dubbing aja untuk melihat apa aja yang ada dan di display di pameran tersebut. Nah, kalau kita lihat sih di sini, ya di UFO elektronik ini dia di display produk yang sudah sangat terkenal pastinya ya di Indonesia. Ya kalau kita lihat seperti ini, lumayan besar pamerannya. Kita lihat di depan situ ada venue-nya, ada brand dari Aqua Japan ya, dulunya Haier ya. Ini ya. Jadi di sini ada brand-brand dari Samsung juga. Ini sudah terkenal sekali nih ya, Samsung memiliki kredibilitas yang sangat bagus. Kemudian di sini juga ada Polytron. Ada Polytron, ada kulkasnya, televisinya, semuanya ada di sini ya. Ada home theaternya juga. Di sebelah sana ada Beko dan ada Electrolux ya paling ujungnya sana. Beko ada di tengah di samping Votile ya kalau kita lihat. Ini saya rekam di hari pertama, jadi memang masih agak sedikit sepi ya. Nah, ini dia. Ini booth-nya Electrolux, ada handphone juga di situ ya, ada Samsung, ada Vivo. Jadi nggak cuma home appliance saja yang di display di sini. Ternyata semuanya banyak. Ada TCL juga, ada AC-nya, ada itu televisinya ya. Kemudian ini booth-nya LG, ada Puricare-nya di situ. Kemudian ada televisinya yang sudah OLED pasti, ada kulkas, semuanya ada. Ada grill juga AC ya. Kemudian di sebelah sana ada Panasonic, dan sebelah kirinya lagi ini adalah Sharp. Nah, kalau kita lihat Sharp juga lengkap ya, mendisplay semua produk unggulannya, terutama produk-produk unggulan di zaman pandemi seperti sekarang ya, ada air purifier dan lain sebagainya. Kulkasnya dari yang set by set, ada yang queen juga, kemudian semuanya ada lengkap. Nah, ini dia kalau kita lihat dari atas, ini saya dari lantai kedua ya. Dan Tunjungan Plaza ini salah satu mall legendaris ya, sangat terkenal di sana mas tentunya ya. Jadi ini merupakan mall yang sudah sangat lama sekali berdiri. Ada Artugo juga ya di sana kita lihat. Nah, ini dia booth-nya Artugo. Ini brand lokal ya, ada brand lokal yang memang fokus di barang-barang kitchen ya untuk Artugo ini. Kondisinya di hari pertama yang saya videoin ini memang masih tidak terlalu ramai ya. Mungkin besok di weekend akan mulai ramai yang berkunjung ya. Nah, di UFO elektronik ini ada promo trade-in juga. Jadi kalau punya televisi tabung mungkin, LCD, LED, AC, mesin cuci, atau kulkas yang udah rusak di rumah, ya bisa ditukar dan dapatkan potongan yang pastinya sangat menarik sekali ya di sini kalau kita ya. Sampai dengan 300 ribu. Dengan catatan ada syarat ketentuannya di situ ya, silahkan dibaca saja. Nah, ini kalau kita lihat lagi booth-nya Votile ya, seperti ini. Ya, ini barang-barang kitchen yang keren juga ya buatan Cina ya. Kalau ini Beko, Beko dia mendisplay hampir semua produknya ya. Produk-produk unggulannya terutama ini mesin cucinya, kemudian ada AC-nya juga di sini, kemudian ada lagi di sini yang washer and dryer, kemudian kulkasnya Beko tuh ada yang set by set, ada yang dua pintu ya, kemudian di sini juga barang-barang small appliance, ada air purifier yang 5-in-1 ya di situ di display juga, ada merchandise pre full pen dari Barcelona karena kan Beko sponsor FC Barcelona ya, kalau kita lihat di situ ada freestanding juga barang kitchennya. Gak banyak ya, paling kecilnya cuma dua doang dengan cooker hood yang di display. Di Electrolux kita lihat ya, lengkap juga ya barang kitchennya ada. Ini sama-sama Eropa seperti Beko. Kemudian ada lagi yang kulkasnya yang banyak pintunya seperti itu, keren banget. Kemudian kalau kita lihat lagi di boothnya Aqua. Nah, ini dia, Aqua mendisplay semua produk unggulannya dia. Samsung pasti ya, warnanya bagus banget untuk televisinya. Kemudian ya sangat canggih pastinya, memiliki fitur yang canggih. Nah, Aqua dari semua line up sudah ada. Nah, di Samsung ada yang menarik nih. Ternyata di display juga di Zero ya. Ini TV impian saya. Pengen banget punya TV ini ya. Ini bisa di rotate seperti ini kondisinya. Jadi bisa landscape atau portrait. Keren banget. Memang Samsung dikenal dengan inovasinya yang luar biasa ya. Seperti ini. Menarik ya. Bisa horizontal atau mungkin vertikal. Aqua Japan dia dari AC-nya juga ada ya. Di display atau punya juga. Ini mesin cuci front loadingnya Samsung nih yang ada AdWords-nya.
Keren ya. Dan ini ada TV yang The Serif. Ini keren banget modelnya. Desainnya seperti ini ya. Bisa NFC juga. Keren ya, canggih ya. Selain warnanya, pasti Samsung memiliki kualitas yang sangat bagus juga. Nah, ini bootnya Electrolux. Ada kulkasnya yang besar juga ada. Kemudian ada air purifier juga. Semuanya ada di sini ya. Ini bootnya Sharp. Ada beli AC Sharp sekarang. Dapatkan voucher GoPay ini ya. Jadi silahkan datang ke bootnya Sharp. Dan di sini ada AC, ada air purifier, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. LG Furicare. Masker yang harganya 3 jutaan ya. Dan ini keren sih. Ini personal purifier ya, seperti ini harusnya ya. Seperti masker seperti ini. Jadi kalau kita lihat sih, memang di display hampir semua merek-merek yang sudah ternama ya di sini. Dan tentu dengan merek yang sudah ternama seperti ini, dijamin kualitas produknya akan bagus juga. Dan brand-brand yang masuk ke sini, brand-brand yang besar juga ya. Brand Samsung, LG, Panasonic, Sharp ya. Kemudian juga Beko, kemudian ada Electrolux, dan brand-brand yang sudah ternama semua. Jadi dijamin kualitasnya bagus. Oke, mungkin sekian dulu grebek pameran UFO Elektronik yang kemarin yang pertama Malang. Silahkan tonton juga videonya, display apa aja yang ada di sana. Kemudian yang sekarang kedua yaitu Surabaya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke temannya mungkin yang sedang di area Surabaya, yang sedang mencari produk elektronik rumahan. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan subscribe juga untuk notifikasi video-video berikutnya. Tentunya grebek toko yang lain atau review produk yang saya selalu rutin upload setiap minggunya. Sampai jumpa di review produk dan grebek pameran berikutnya. Say your love.